Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas perbedaan dari pensil charcoal dan pensil grafit. Nah, sebelumnya kita bahas dulu, apa sih itu pensil grafit dan pensil charcoal? Yang pertama, pensil grafit. Seperti namanya, pensil grafit ini terbuat dari bahan grafit. Grafit apa sih? Grafit itu terbuat dari karbon dan berwarna kehitaman. Karakternya keras dengan kandungan tanah liat yang lebih banyak dari arang. Pensil grafit memiliki banyak grade, mulai dari yang keras sampai yang agak lunak. Diindikasikan oleh kombinasi angka dan huruf. Yang sangat keras misalnya dengan grade H, yaitu 1H, 2H, 3H, dan seterusnya. Untuk yang agak lunak, biasanya ada 7B, 8B, 9B, dan seterusnya. Tapi tidak pada semua merek. Misalnya merek Staedtler yang 5B, tingkat kehitamannya sama dengan Faber-Castell yang 7B. Pensil grafit ini biasanya akan memantulkan cahaya sehingga silau jika terkena sinar matahari atau sinar lampu. Langsung saja ya, kita buka pensilnya. Nah, ini bisa kita lihat, saya punya pensil Staedtler satu set, ada 12. Ini ada grade-nya, grade dari kehitaman pensilnya, dari 8B sampai 6H. Langsung saja. Yang pertama, dari yang paling keras, dari 6H dulu. Langsung kita coba arsir ya. Lanjut yang ke 4H. AB. B. Lanjut yang 2B. Ini semakin besar nilai B-nya, angka B-nya, maka tingkat kehitamannya semakin tinggi. Kita bisa lihat perbedaan dari 2B dan 3B.
Next ke 4B. Lanjut di ke yang 6B. Ya, semakin 6B ininya sudah semakin besar mata pensilnya. Dan yang terakhir yang 8B. Selanjutnya kita akan bahas pensil Karkol. Namun sebelumnya saya di sini punya merek pensil 8B Staedtler yang black, Massimo Group yang black. Nah, di sini yang saya katakan tadi setiap merek ini berbeda ya. Nah, di sini karena ada black dia sedikit lebih hitam dari yang 8B yang biasa. Oke, itu perbedaannya. Nah, langsung saja kita ke Karkol pensil. Nah, untuk pengenalan, pensil Karkol ini mengandung kandungan arang yang sangat tinggi, sehingga pensil ini sangat lunak dengan tingkat kehitaman yang sangat tinggi. Karena lunak, pensil ini juga mudah patah. Nah, untuk perbandingan dengan pensil grafit, pensil Karkol dengan tingkat kehitaman 2B sama dengan pensil grafit Staedtler 8B. Nah, untuk perbedaannya mari kita langsung coba ya. Nah, di sini saya punya Karkol pensil mereknya Meris. Teman-teman bisa lihat. Langsung kita coba. Di sini bisa teman-teman lihat dari 6H, 8B yang grafit, yang 8B black dengan Karkol. Perbedaannya sangat drastis ya antara dari Karkol dengan yang 8B pensil grafit. Nah, jadi kesimpulannya pensil grafit yang dari 6H sampai 8B ini, yang ini tidak sehitam pensil Karkol. Pensil grafit dapat memantulkan cahaya dan pensil Karkol tidak. Serta karakter pensil grafit sangat keras dibanding dengan
pensil karkol yang sangat lunak. Nah, untuk penggunaannya teman-teman bebas memilih mau pensil grafit atau karkol dalam karya teman-teman sekalian. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa.